apa yang dilakukan Antiater dan rakun ini. Meskipun terlihat lucu dan unik, ini adalah gerakan untuk mempertahankan diri mereka. Gerakan ini disebut tipos, yang bertujuan agar tubuh mereka kelihatan lebih besar dan mengintimidasi lawannya. Mereka akan berdiri tegak dan merenggangkan kedua tangannya, menyerupai huruf T. Namun, bagi manusia gerakan ini terlihat lucu, dan karena itu, tak jarang pose mereka ini dijadikan meme di internet.